Alhamdulillah sih udah ada kemajuan ya, ketimbang dari kemarin itu kan ada parkirannya, ada kayak bayar parkir, ada ini. Kalau sekarang kan di samping fasilitasnya juga memadai buat apa, parkiran yang buat kendaraan-kendaraan yang cukup gitu, buat cukup banyak. Sekarang juga udah nggak ada pungutan-pungutan buat bayar parkir, udah nggak ada. Harapan saya sih biar lebih baiknya lagi aja untuk kedepannya jadi yang terbaik gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu jauh sekali berubah. Kalau zaman dulu itu tidak ada tata untuk barisannya juga lebih banyak orang pada desek-desekan. Kalau sekarang sudah ada nomor, antriannya juga lebih enak, ada tempat duduknya lebih nyaman. Kalau sekarang kan lebih bagus itu adalah top up dengan menggunakan kartu. Satu, itu lebih terjamin dengan tidak ada transaksi yang negatif di dalam. Dan kalau itu kan hanya dengan touch, dengan mesin ID yang ada di tempat penjualan-penjualan di situ. Jadi lebih nyaman, terus lebih tidak ada untuk unsur negatifnya juga lebih banyak. Jadi lebih positif untuk di dalamnya. Wah, ini kayaknya bagus sekali, udah ada perubahannya. Tadinya bagian pemeriksaannya di dalam, sekarang di luar gitu. Udah tertib lah, udah rapi, udah nyaman, udah enak. Jalannya juga bersih lingkungannya semuanya.
para pembesuk yang tadinya ribet mau naruh anak, sekarang lebih aman dan nyaman karena ada tempat bermain walaupun kecil tapi ya memadailah untuk anak-anak, lebih tertib, lebih aman, nyaman buat pengunjung dan yang dikunjungi.